ngepost ONC ini mah, cuy. Ih, rumpi banget jadi aus deh gue. Nak, tolong ambilin mama air minum ya. Ih, ini rumpi banget. Mama jadi haus. Taruh langsung aja di meja ya, Nak. Ih, iya mah. Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, Big Bang! Hey, what's up, Bujang? Baby, my Instagram and all the user have to be you. Oh, wah. Jadi di video kali ini, teman-teman semua, kalian jangan lupa klik subret ya. Makasih udah subret ya. Oh, wah. Jadi di video kali ini teman-teman semua kita gaskan di event iconic moment. Tapi di sini gua hanya roll beberapa karena Bang Edun teh lagi gizbin koin. Iya. Nanti next gua bakal top up teman-teman. Jadi santuy gaming ya karena ada beberapa alat yang harus gua beli untuk kedepannya. Oke, kita langsung aja di sini teman-teman semua dan beberapa informasi yang pengen gua sampein apa ya tentang. Jadi buat kalian yang punya Legend dan Iconic kembar itu jangan dijual karena nanti di 2021 kalian bisa memilih Legend yang kalian inginkan. Berarti itu artinya gampang banget dong dapetin Legend yang kita mau dong. Ya enggak sih? Ya betipu. Oke, jadi kita langsung gaskan teman-teman. Di sini gua akan mencoba untuk roll di beberapa akun gua karena kita dapat 2 kali gratis roll ball di gacha legend. Jadi kita langsung gaskan ya. Ada sekitar 6 kali gacha berarti gua ya teman-teman dan mudah-mudahan ini triknya berhasil. Gua akan mencoba trik yang pertama teman-teman. Triknya itu dari kiri ke kanan karena memang kalau kalian bisa lihat cuman 2 legend doang teman-teman ya. Forlan dan juga Torres. Jadi agak sedikit kacau sih teman-teman. Karena cuman sedikit doang. Jadi tuh ini benar-benar event ngabisin GP gitu. Oh, gue juga belum lihat sih ada event apa lagi. Nanti habis ini teman-teman kita lihat juga ya. Kita sekali roll dulu dari kiri ke kanan, mudah-mudahan dapet dari Spanyoles karena dia dari Spanyoles ya. Spanyoles. Oh, wah, Spanyoles. Oke. Sangat PHP teman-teman. Inilah saya. Sebenarnya gue nggak terlalu mood juga sih untuk gasin di event iconic sih teman-teman. Karena memang ya udah abis aja gitu loh, abis-abisin koin gitu. Oh, eventnya masih sama teman-teman. Ternyata masih legend. Oke, kita gaskan lagi berarti ya. Ini trik yang kedua. Trik yang kedua nih langsung aja teman-teman. Karena biasanya langsung juga bisa dapet ya. Waktu kemarin kita waktu netfet juga kayak begitu teman-teman. Makanya kita akan mencoba lagi di sini. Hawa. Legend. Aduh, hampir saja Bang Edu mendapatkan legendary dari Atletico Madrid. Bukan, iya benar dari ATM. Benar si Partey. Ini Partey. Ya. Aduh, tapi gua udah punya jadi gua jual aja lah ya. Oke, seperti itulah teman-teman. Jadi kita pindah move. Allah. Jadi kita langsung gaskan. Ada naskan teman-teman. Di sini kita ada 5 kali kesempatan gacha ya. Jadi lumayan lah teman-teman. Jadi kita bakal coba untuk menggunakan Forlan 3 kali. Gua bakal mencoba trik aja di sini karena gua tumbal kalian aja lah ya. Karena intinya di channel gua ada channel-channel tumbal. Gua yang akan mencoba baru kalian mencoba selanjutnya teman-teman. Tapi di sini bakal banyak terus dapat dari Spanyol cuman bakal di PHP-in. Nah, seperti ini gitu teman-teman ya. Banyak dari Spanyol cuman di PHP-in. Ya oke, okay. Gua dapat Rodrigo. Terima kasih. Terima kasih saya dapat Rodrigo. Oke, okay, kita bakal coba cari lagi triknya. Triknya kita lihat sini. Terus kita cancel baru kita hayu meluncur ya.
tegaskan ini mudah-mudahan legendary kembali mantul Edun Pisum. Mudah-mudahan wadidaw awa hayo legend. Astagfirullahaladzim. Ya gitulah teman-teman, event PHP gitu kan. Ya. Oke, kita gas lagi. Yang selanjutnya ini Spanyol lagi, kaki legend. Aduh. Woi. Ih, pemain muda sih, tapi mukanya tetap muda. Gue bilang pemain muda, memang pemain muda sih ini. Burke. Aduh, ini dua kali lagi, boy. Gue coba mencari trik di sini ya. Kita coba Fernando Torres 3 kali. Ini sumpah emang event konspirasi teman-teman sebenarnya mah cuman 2 kali roll ball doang. Kesel gua mah. Kesel. Cuman 2 black ball maksud gua. Tapi dari Spanyol terus, tapi kalian lihat nih. Tuh. Aduh, apalah ini? Aduh. Coba teman-teman ya. Aduh sekali lagi sih, sekali lagi boy. Tapi di sini gua akan mencoba juga di iOS gua. Jadi iOS gua bakal gua coba juga apakah bisa mendapatkannya. Oke. Okay. Duh, pokoknya mah daripada itu udah mendingan lu PTW aja lah, bisa dijual. Sumpah dah ini mah ngeselin. Oke, okay, kita bakal 7 kali ya teman-teman. 3 4 5 6 7. Oke, kita gaskan di sini, teman-teman. Oke, ini nggak jelas, gue masih ada lagi, teman-teman. Jadi Santu Gaming, mudah-mudahan ini Madrid Rosas. Aduh, Madrid Rosas RB Karim Benzema Edun. Aduh, si Bang Benzema ini mah. Ada. Oke lah. Ya, tapi lumayan lah ya bisa dapetin black ball dari sini, teman-teman. Dan gue bakal coba juga di iOS gue, tapi gak gue rekam. Gue langsung kasih lihat begini aja biar kalian bisa lihat teman-teman. Sebenarnya ini memang event konspirasi, gue hanya mengingatkan kalian jangan roll abis koin kalian. Gitu. Nih kita gas teman-teman ya. Oke, nih gue bakal kontrak nih teman-teman. Volumenya gue gedein dulu. Oke. Nih ya, kontrak ya teman-teman. Oke, kita kontrak. Dari sini, gue bakal fokusin ke sini aja nih. Nah, kita bakal coba free. Ini langsung roll ball aja ya. Langsung roll ball aja ya. Oke, kita lihat teman-teman di sini. Boom. Dari Madrid sih, dari Spain sih. Tapi gimana gak legend? Gimana? Oh, Akbar Kabiro. Lu lihat teman-teman. Oh, Diego Forlan itu. Nice boy. Diego Forlan, I got Diego Forlan sekali roll di akun gua yang di iOS, mantap sekali. Nice sekali. Tes dulu. Oke. The last but not least. Gua bakal review Forlan di akhir video. Oke. Okay. Langsung gacha ternyata bagus teman-teman. Kita lihat di kiri. Dari yang sama. Oke. Okay. Terima kasih. Emerson. I got the Emerson this night, this loud, this man. Ada gua. Ada mantul sekali, boy. Jadi gua lihat dulu Diego Forlan teman-teman di sini ya. Gua bakal SS-in aja untuk kalian ya. Kita bakal review Diego Forlan Edun yang udah gua dapetin. Oke. Dia tingginya 180 pakai kaki kanan, teman-teman ya. Jadi max tuh bisa sekitaran 96-an lah ya, 95-96-an ya. Terus dia tuh counter attack, jadi biasanya cari ruang di depan. Dan mainnya build up-nya itu short pass, jadi mainnya deket-deket gitu. Dan
tentunya kalau misalkan main deket, mainnya tuh di bagian center, gak mungkin dia pakai wide gitu loh teman-teman. Wide tuh jauh gitu lah ya. Defensifnya front line pressure, jadi ya ya pokoknya kalau CF mah untuk mundur juga agak-agak susah. Dan ini dia untuk starting ya. Kesadaran menyerangnya bagus, ball controlnya bagus, dribblingnya Edun Pisun, tick possessionnya lumayan, low passnya bagus. Pokoknya sih bagus di pemain teman-teman. Speednya juga Edun 84, tapi kalau di maxin bisa lebih dari 88an lah ya, plus 90 gitulah. Acceleration bagus. Dan untuk overall dari seorang Diego Forlan ini bagus banget sih menurut gua ya, karena untuk ability-nya tentu saja udah apa namanya ya, menurut gua ya biasalah kalau misalkan pemain-pemain legend tuh dibikin overrate tuh wajar lah, karena apalagi ikonik kan dapetnya susah tuh, jadi wajar teman-teman. Dan itu dia yang gua rasain ketika gua sudah mendapatkan si Diego Forlan. Dan thank you banget teman-teman, akhirnya bisa mendapatkan. Ya berarti caranya hanya tinggal langsung digas aja, mungkin dua kali bakal bisa dapet gitu loh. Makanya kan tadi gue udah kayak gitu, ya udah akhirnya dapet. Oke teman-teman semua, jadi segitu aja video dari Bang Eru. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Keep working and stay humble, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Shindeiru. What she want, and my dick in her mouth, what she want, what she want.